Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali kepada channel aku, Vendejin, dan aku ucapkan selamat datang kepada yang first time datang ke channel aku ni. Okay, video kali ini atau konten kali ini, apa yang aku nak buat adalah aku nak unboxing Razer Mamba Wireless. Okay, mouse ni dia menggunakan Advanced Optical Sensor 5G through 16,000 DPI, 16,000 DPI. Powered by Razer Chroma, so ada RGB lah. Kalau tak silap aku, Razer Mamba Wireless yang second edition. Sebelum ni ada lagi satu keluaran dia yang ada docking tu. So yang ni dia claim up to 50 jam, 50 hours of usage in a single charge. Dia ada 7 programmable buttons and durable up to 50 million clicks. So Razer cakap dia punya mouse ni boleh bertahan sampai 50 juta kali tekan. Kenapa aku beli mouse ni? Sebab mouse ni boleh buat macam ni. Okay, tak. Itu sebenarnya memerlukan pure skill ataupun latihan yang bertahun untuk jadi macam tu. Okay, sebenarnya macam ni. Sekarang ni aku menggunakan Razer Mamba juga. Razer Mamba Elite. Kalau korang boleh tengok kat sini. Pun cantik juga. Dia berbanding dengan Mamba Wireless ni, nanti aku on lah. Kat sini boleh set untuk RGB dia. Dengan logo dia boleh set RGB. Dulu aku teringin juga nak pakai mouse wireless ni. Tapi pada masa dulu aku takut macam orang cakap ada lag input. So aku takut mouse-mouse wireless ni akan kurang efektif bila kau main game. Especially game-game yang memerlukan efficiency lah, macam first person shooter. So tanpa membuang masa, mari kita buka dulu. Okay, seperti biasa, kalau barang-barang Razer ni, korang pastikan dia ada seal lah. Kalau korang boleh nampak kat sini, ada seal dia. So, jadi kita boleh tahulah barang tu bukan second ke apa. Okay, mouse ni aku beli dekat Loyad, dekat kedai TMT nama dia. So harga dia pada masa tu, daripada RM474, dia ada sale menjadi RM319. Aku pun tanpa berfikir banyak, terus beli. Pada aku, barang Razer semuanya dia punya packaging agak kemas lah dan terjaga . So apa yang kita dapat dalam kotak dia, seperti biasa kat belakang ni dia kasih, okay, ada stiker. Oh, stiker. And then ada manual dia lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, package content dia ada apa? Razer Mamba Wireless Gaming Mouse ini. And then ada USB wireless receiver. Macam mana rupa dia?
Wireless receiver. Okey, saya rasa kat belakang ni. Okey, ada plastik kat sini. Kita kena buka dia. Dan kita kena cabut belakang ni. Wah, dia sediakan slot untuk korang bawa ke mana-mana USB receiver ni. So korang tak adalah terpisahkan dia atau terhilangkan dia kan. Bila korang nak bawa ke mana-mana, korang masukkan balik kat sini, korang boleh bawa ke mana-mana dengan selamat. So ini USB wireless receiver adapter dia. Okay. Dan USB to micro USB cable. So yang panjang ni lah. Dia punya USB cable dia memang quality lah. Braided and then ada cover siap eh. Dia punya dekat tempat cucuk ni. So dari segi rupa, antara Mamba Wireless ni dengan Mamba Elite tak banyak beza. Dia punya physical pun aku rasa memang lebih kurang sama. So basically dia ada sama je macam Mamba Elite ni juga. Ada button 1, button 2 and then mouse wheel ni, and then button 4, button 5, and then ini untuk adjust korang punya DPI set lah kalau korang ada buat set berlainan atas dan bawah. Cuma untuk Mamba Wireless ni dia tak ada tilt function untuk dia punya wheel ni. Kalau korang pasan tak boleh ke kiri ke kanan. Macam Mamba Elite ni ada function tilt dia punya wheel ni. Boleh ke kiri dan ke kanan. Yang tu korang semua boleh set lah apa function yang dia boleh buat. Untuk dia punya clicky pada aku lebih kurang sama je dengan Mamba Elite. Untuk pengetahuan korang, Razer Mamba ni dia punya klik pada aku kalau bandingkan dengan Razer Death Adder, sebab aku pernah pakai juga Razer Death Adder. Razer Death Adder lebih lembut. Tapi macam aku lebih suka yang a bit clicky sikit. Supaya korang feel sikit rasa bila tekan tu. In term of berat dia aku rasa tak berapa beza. Cuma kalau korang pegang sebelah-sebelah akan terasa sikit yang Mamba Wireless ni sedikit berat. Aku rasa sebab rechargeable battery dalam dia lah. So aku akan masukkan dia punya wireless adapter dia ke aku punya PC dan kita tengok berbeza tak dia, atau kita nak try cari betul ke ada lag input tu atau dia punya lag input tu kita tak rasa pun. Okay, let's go. So sekarang korang boleh nampak dah bertambah lagi satu mouse dekat aku punya komputer ni. So kalau korang ada Synapse dengan barang Razer, dia akan keluar semualah dekat software Razer ni. So aku nak setting dulu DPI dia mengikut lebih kurang Razer Mamba Elite aku lah. Macam aku sekarang aku guna 1500 DPI. Okay, so dia boleh set sampai 5 profile lah basically. Lepas tu korang boleh gunakan dia punya yang DPI up and down tu untuk pilih mana yang korang nak. Macam aku sebenarnya pakai satu je dekat 1500. So aku akan kurangkan lah ni supaya aku tak tertukar. So macam aku gunakan 1500 punya DPI. And then aku punya polling rate memang aku pakai 1000 sebelum ni. So lighting aku suka yang paling cerah. Switch off lighting when display is turned off. Oh, ini untuk off. When idle, biarkan saja. Okay, dia ada quick effects dengan advanced effects. Untuk Razer ni korang boleh set macam-macam lah. Kalau masuk advanced effects ni, korang akan masuk dekat dia punya chroma, dia punya sistem. Oh, kat sini ada indicator juga. Korang boleh nampak 60% bateri yang tinggal. Okay, so dekat sini dia ada RGB dia punya profile lah. Korang boleh setting nak mana. Aku selalu pakai yang spectrum cycling je. Okay, calibration. Okay, default. Macam aku pakai Firefly Close Edition. So, kita calibrate sekejap.
So untuk lift off range ni by default dia 3. So kita baca sikit. Set the distance in which the sensor will stop tracking when the mouse is lifted away from a mousing surface. So apa yang aku dapat bezakan, kalau aku set dekat 1 ni, kalau korang angkat sikit je, mouse tu dah hilang dah dia punya tracking. Tapi kalau korang set kepada 10, macam korang angkat lebih kurang tinggi juga, dia masih lagi tracking korang punya pergerakan mouse. So aku rasa benda ni terpulang kepada masing-masing nak guna yang mana. Cuma korang kena biasakan lah. And aku rasa benda ni selalu efek dekat orang yang selalu main flick diorang punya mouse. So macam aku yang mouse sensitivity tak rendah sangat, aku jarang guna flick-flick mouse aku lah. So aku selalu akan set terus ke 1. Okay, wireless power saving, enter sleep mode if idle for 5 minutes. Okay, kita biarkan as it is lah. Wireless low power mode, enter low power mode when battery is below then berapa persen. So aku rasa aku jarang miss untuk charge barang. So aku rasa kita boleh setkan dia lebih rendah lah kot. Enter low power mode when battery level is low. Okay, alright. So mari kita test in game. So sekarang ni aku tengah guna Razer Mamba Wired aku. So memang tak ada input lag lah atau miss pergerakan ke atau whatsoever sebab dia wired. Okay, so sekarang ni aku nak try Mamba Wireless yang baru ni. Okay, sekarang ni aku tengah guna Razer Mamba Wireless aku. So pada aku memang betul lah orang cakap yang terbaru punya mouse wireless ni, kalau ada pun input lag dia korang tak dapat rasa pun. Memang rasa sebiji macam wired punya mouse. Okay, in term of dia punya smoothness dia, boleh kata sama je lah macam Razer Elite. Sebab dia ada pad kat bawah tu kan. Dia punya ni memang very smooth lah. Dia memang tak ada gangguan langsung. Aku pairkan dengan aku punya mousepad aku ni. So aku rasa yang mana-mana korang yang ingin berpindah dari wired mouse ke wireless mouse, aku rasa boleh, tak ada masalah. Sebab pada aku memang sangat okey. Dan kebaikan dia, of course lah, korang tak serabut dengan wire-wire yang ada. So tempat korang akan jadi lebih clean and movement korang akan jadi lebih bebas berbanding dengan wired punya mouse. Sebab kadang-kadang aku pun pernah experience tengah-tengah main sangkut dekat aku punya, dekat persekitaran apa yang ada di sekeliling mouse aku lah. Selalunya aku punya wire ni sangkut dekat aku punya soundbar ni. So itu sajalah aku rasa. Sorry sebab aku tak adalah nak sampai masuk game betul untuk tunjuk macam mana movement dia. Tapi memang boleh katakan dia very smooth lah. Memang terbaik dan sangat berpuas hati. Okay, aku tak boleh nak bandingkan dengan apa-apa atau brand lain punya wireless mouse. Sebab aku baru ada satu ni je yang wireless mouse. So insyaAllah. So maybe kalau aku ada beli dari brand lain juga ke, aku akan buat review lah dan bandingkan beza dia. Okay guys, enjoy. So aku harap korang dapatlah input sedikit sebanyak daripada video aku ni. Dan aku harap orang yang tengah nak beli atau nak mencari mouse wireless dapatlah terjawab sedikit sebanyak persoalan-persoalan yang bermain di minda korang. Kalau korang rajin, korang boleh tulis dekat komen di bawah mouse wireless apa yang korang tengah guna atau mouse wireless apa yang korang terasa ingin nak beli. Okay, aku rasa setakat sini sajalah video aku untuk kali ini. Jumpa lagi pada video-video akan datang. And jangan lupa subscribe pada yang first time datang ke channel aku ni. Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera, jumpa lagi.